Sambutannya berulang lagi saban tahun ia kembali. Keranamu Malaysia, aku di sini menabur bakti Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nusa Bapiti Hasnan daripada Sekolah Menengah Sri Alamin Bangi. Beradanya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah tazkirah yang bertemakan kemerdekaan dan akan kita fokuskan pada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apakah itu merdeka? Merdeka berdasarkan Kamus Dewan adalah bebas daripada penjajahan, kurungan, mampu berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Alhamdulillah, Malaysia telah diisytiharkan merdeka pada tanggal 31 Ogos 1957 bersaksikan Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Dan pada 31 Ogos ini juga rakyat kita bakal menyambut ulang tahun kemerdekaan kali ke-64. Secara sedar ataupun tidak, kita telah mendapat pelbagai nikmat daripada Allah sejak daripada kemerdekaan yang telah kita peroleh itu. Hadirin sekalian, kemerdekaan telah pun memberikan kebebasan kepada kita untuk beribadah. Ibadah terbahagi kepada dua, iaitu ibadah khusus seperti solat dan ibadah am seperti beriadah ataupun belajar. Jika kita lihat pada sejarah lampau, rakyat kita mengalami kesukaran untuk melakukan kerja-kerja seharian ataupun untuk melakukan ibadah-ibadah secara bebas. Mereka sukar untuk ke surau, suka untuk melakukan kelas-kelas agama dan pendidikan yang diberikan juga sangatlah terhad. Jadi, dengan kemerdekaan yang kita peroleh sekarang, gunakanlah peluang yang kita ada untuk melakukan sebanyak mungkin ibadah mengikut cara tersendiri asalkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah mampu ditingkatkan. Firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." Seterusnya, kemerdekaan juga telah memberikan peluang kepada kita untuk mencari sumber rezeki secara lebih meluas. Manusia mempunyai tiga keperluan asas, iaitu makanan, tempat tinggal dan juga pakaian. Sekiranya salah satu di antaranya tidak mampu dilengkapkan, maka akan berlaku kesukaran untuk kita meneruskan kehidupan. Jadi rakyat harus bekerja keras untuk melengkapkan ketiga-tiga asas ini. Kita yang hidup pada zaman ini wajarlah bersyukur atas keamanan yang kita peroleh kerana ia telah memudahkan kita untuk melakukan kerja-kerja seharian. Firman Allah dalam surah Az-Zariyat juga ayat 58, "Sesungguhnya Allah, Dia pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh." Selain itu, kemerdekaan juga telah menjadikan kita sebagai rakyat lebih mencintai negara. Dengan mencintai negara, kita akan peroleh banyak manfaat. Contohnya, ekonomi meningkat, keamanan terjamin dan sebagainya. Hal ini akan memberikan impak baik kepada rakyat seperti emosi terkawal dan mereka juga mampu melakukan urusan-urusan harian dengan sebaik mungkin. Kita boleh ambil juga kisah Nabi sebagai contoh. Walaupun baginda cintakan Madinah, namun baginda tetap sayangkan tanah kelahiran baginda, iaitu Makkah, dan ia telah mendatangkan pelbagai kebaikan pada Makkah. Ada juga hadis yang mengatakan bahawa cintakan tanah air salah satu daripada tanda keimanan. Akhir sekali, kemerdekaan telah mewujudkan hubungan silaturahim yang kuat dalam kalangan rakyat. Seperti yang telah kita sedia maklum, rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan berbilang agama telah lama menetap di bawah payung yang sama. Jadi, dengan mewujudkan hubungan yang baik dengan semua orang, ia akan memberikan keamanan kepada negara. Kita juga mampu meningkatkan keimanan dengan mengenali dan menghormati antara satu sama lain. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia dalam kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti." Kesimpulannya, kita telah mendapat pelbagai nikmat daripada Allah dan tanda sayangnya Allah terhadap hambanya adalah dengan mendatangkan ujian seperti wabak COVID-19 untuk mengingatkan hambanya untuk kembali ke jalan yang benar. Semoga kita semua mampu melalui ujian-ujian yang melanda. Sesungguhnya apa yang telah terjadi, sedang terjadi dan bakal terjadi semuanya kehendak Allah. Tidak dilupakan juga, wajarlah untuk kita bersyukur atas kemerdekaan yang telah nenek moyang kita perjuangkan dan kemerdekaan telah Allah izinkan. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.